PJ Gubernur Riau kita Encik Tuan Nempon meninjau daripada Jalan Sukakarya ini perbatasan Pekanbaru dan juga Kabupaten Kampar. Betul, Encik Tuan Puan, dari hasil tinjauan dari PJ Gubernur Riau SF Haryanto bersedia ini menambal lubang-lubang besar di Jalan Sukakarya. Ya, mudah-mudahan tambalannya itu kuat ya, kuat ya. Kokoh ya, Puan Mai. Ya. Macam mana kabarnya? Moh kita tengok. Tinjauan bersama dilakukan Penjabat Gubernur Riau SF Haryanto bersama PJ Bupati Kampar Hambali. Sepanjang Jalan Sukakarya yang berlubang akan segera diperbaiki Pemprov Riau. Sementara itu, Pemkab Kampar diminta koordinasikan kepada desa terkait bersama perangkat RT dan RW untuk menyelesaikan parit yang tersumbat sehingga membuat aliran air lancar dan tidak tergenang merusak jalan. Kan banyak kondisi kita lihat sama-sama kita lihat yang jalan ini banyak lubang sebanyak-banyaknya. Apalagi kita ini macet, ya. Orang mau berpuasa, mau pulang kerja, ya, jadi terganggu. Jadi kami, pekerja Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar, sepakat, ya. Jadi kita kerjasama pertama untuk kegiatan-kegiatan ini kan permasalahannya adalah parit. Paritnya kan pada tersumbat semua paritnya, ya. Jadi paritnya nanti biar ditangani oleh Kampar, ya. Pecing-pecingnya nanti biar kita nanti tutup lubangnya. Jadi kita tutup-tutup lubang di semua. Nanti pada saat lebaran nanti ya tempat berhenti dari lubang. Jadi kita minta nanti Bupati mengirim surat kepada Pemprov untuk membantu. Ya. Artinya kita kolaborasi dengan Pemprov Kampar, Pak ya? Iya, jadi koordinasi. Penjabat Gubernur Riau SF Haryanto berjanji sebelum lebaran lubang di Jalan Sukakarya selesai ditambal sulam. Hermansa melaporkan.